Jom ke dapur tengok saya menyediakan paprik sardin gromas. Assalamualaikum, saya Puan Katinah binti Ibrahim. Jadi menu pertama saya sardin. Jadi bahan utamanya saya ada menggunakan sardin keluaran gromas banyak-banyak pin. Kemudian sos tiram, sos cili, cili kisar. Sayurannya saya ada bunga kobis, putih jagung, kacang panjang dan lobak merah. Untuk merasakan pedas-pedas ya dalam masakan saya, saya ada sebiji cili masak, cili api hijau, cili api merah. Untuk tumisan, saya ada bawang putih, bawang besar, serai yang diketuk dan aroma daripada daun limau purut. Lengkap rasanya, ada garam, gula dan perasa adabi. Dan kita memerlukan air untuk membuat kuahnya dan juga yang penting minyak ya untuk menumis. Jadi bahan-bahan telah tersedia. Jom ke dapur tengok saya menyediakan masakan. Minyak pada panas ya. Saya akan gorengkan bawang putih dulu ya. Bawang putih pun dah wangi, saya akan masukkan cili kisar. Sos tiram dan sos cili sebanyak satu sudu ya, masing-masing satu sudu. Dan saya masukkan bawang besar, serai dan daun limau purut. Biasanya kita makan ya paprik udang, ayam, sotong. Hari ini saya buat satu kelainan iaitu kita menggunakan sardin ya. Dan kita akan masukkan sardin. Kita masukkan air ya. Dan kita masukkan semua sayuran. Pelengkap rasa garam, gula dan perasa adabi. Dan akhir sekali untuk menyedapkan paprik kita, saya ada sebiji limau kasturi. Yang kita perah ya, tapis untuk mengelakkan biji dia. Paprik sardin pun dah siap. Alhamdulillah, paprik sardin keluaran gromas kita pun dah siap. Jadi boleh cuba ya. Okay, menu kedua saya ialah roti gulung rendang tok. Semestinya saya menggunakan rendang tok maknik rendang tok. Jadi bahan untuk intinya saya menggunakan rendang tok dan sayurannya ada lobak merah, bawang untuk menumis, kemudian ada daun bawang, sedikit cili merah. Dan pelengkap rasa saya ada garam, gula, lada sulah. Kemudian saya akan menggunakan sedikit margarin untuk menumis ya, menumis bawang. Hanya perlu sikit je sebabnya rendang tok dah ada minyak sikit ya. Jadi roti gulung roti yang telah dilepehkan ya. Saya menggunakan roti gardenia dan ini adalah tepung ya, salutan tepung ya untuk menggoreng roti. Jadi bahan-bahan pun dah ada. Jom ke dapur ya tengok saya menyediakan masakan ni. Nampaknya margarin pun dah cair, jadi mula-mula kita akan tumiskan bawang Holland ya. Merah, cili, bahan utama rendang tok. Rendang tok ni telah dihancurkan ya, daging dia. Tak rasa garam, gula dan lada sulah.
Jadi ini adalah interior untuk roti gulung kita. Jadi kita tidak perlu basah, kita memang nak kering. Jadi nampaknya bahan-bahan pun dah sepati, sayur pun kita tak nak layu ya, kita nak segar. Okey, inti pun dah siap. Sekarang saya akan gulungkan ya roti. Okey, untuk gam kita menggunakan tepung yang untuk kita salut goreng ya. Kita buat gam. Seterusnya kita akan buat lagi. Saya akan menggoreng roti ya. Dalam salutan tepung ni, bahannya saya bubuh garam, margarin dan serbuk kunyit. Okay. Alhamdulillah, menu kedua saya pun dah siap. Rangup je. Boleh cuba. Untuk menu ketiga saya, saya akan menyediakan ais lemon lychee. Jadi, tengok ya apa yang saya perlukan. Mula, saya akan masukkan air gula ya. Kurang 4 sudu besar ya. Kemudian, saya akan masukkan lychee. Banyak, 3 biji dan sekali dengan sirapnya. Lemon dan garam. Dan saya ada air sejuk. Jadi kita akan kacau ya bagi sebatis. Dan kita akan hiaskan dengan irisan lemon. Okay. Ya, untuk minum ke makan ya, pertamanya kita mesti jamu mata kita dulu untuk nampak cantik. Saya akan hiaskan dengan lychee dan lemon. Okey, ais lemon lychee saya sudah siap. Selamat mencuba. Untuk minumannya yang saya sediakan, lemon lychee ni bukan saja sedap ya, tapi dia berkhasiat. Seperti lemon ya, kelebihan dia kita makan buah lemon ni, dia boleh mengawal ya tekanan darah tinggi dan juga memberi manfaat kepada kesihatan jantung. Begitu juga dengan buah leci ni, bukan setakat sedap ya, dia juga memberi khasiat boleh mencegah kanser ya. Apa-apa perkara pun jika kita amalkan, insya-Allah memberi manfaat. Jadi, bolehlah cuba minuman yang saya sediakan. Assalamualaikum.